Stop. Vicky, kalau ada saya keluarin dong lagu saya yang baru yang bukan Rama Sinta. Jangan lupa. Oke. Tepuk tangan. Woi. Ada rambutan. Aku kalau nggak nyentuh nggak apa-apa. Sini. Aku cium kamu. Jangan dong. Aku lempar ini. Jangan. Kamu lempar hati kamu ke aku takut. Jangan, Sen. Aku takut. Katanya kamu laki-laki sejati. Pegang dong rambutannya. Masa gua gini aja takut? Bukan, aku tuh dari kecil trauma. Rambutan tuh kayak itu loh, kayak itunya. Iya, aku gak tau deh. Aku masih tau deh. Udah deh. Ya udah deh, oke ya. Kan mau promo film kamu? Iya, kamu jangan jauh-jauh dong sama aku, sini deket-deket. Ngebelin, tadi aja dideketin gak mau. Iya, iya, iya. Rambutan aja, aku di. Enggak, enggak, oke aku taruh ya. Oke, dah. Gua apa yang akan aku selalu sayang? Buah rambutan? Bukan. Apa dong? Buah hati kita kalau kita menikah nanti. Sandy Aulia. Iya, Raffi. Kamu kemana aja sih? Aku gak kemana-mana, aku ada selalu di hadapan kamu. Makanya kamu diem dong, kamu tuh diem. Oh gitu? Diem di hati aku, jangan pergi terus. Yeay. Katanya film kamu yang horor yang 308 itu. Mm-hmm. Itu kode Jakarta atau Bandung sih 308? Itu ditayangkan ulang lagi. Iya. Kan dulu pernah tayang. Tahu nggak film yang sama pemain basket tuh? Denny Sumarto. Denny Sumargo. Denny Sumargo. Tolong ya, itu bukan kode pos, tapi itu nomor kamar. Masa kamu nggak tahu sih? Itu kan kamar kita dulu. Jadi kamu boleh ceritain 308, kenapa kok bisa udah pernah tayang di bioskop, tiba-tiba tayang lagi? Jadi film 308 itu sudah tayang. Horor kan? Ya, horor. Tapi akan ditayangkan kembali 21 November. Karena apa ditayangkan kembali? Jadi ini apresiasi dari pemerintah Indonesia karena 308 masuk satu ajang festival nominasi Scream Fest Los Angeles. Los Angeles! Anda tahu Los Angeles di mana? LA. LA. Lenteng Agung. Anda gitu. Terus dari hah? Itu lenteng. Kamu tahu Los Angeles tahu? Dari jadi. Jangan stand, aku takut. Los Angeles dari Cawang belok kanan Condet no. Lo kalah cantik lo, masa ini lihat lebih cantikan dia. Lebih cantik dia, lebih keren dia. Dia juga cantik. Dia nggak bawa ketek, kamu bawa ketek. Tapi kalau ngomong jangan sembarangan dong. Jess, pakai ini aja. Jangan, alasnya. Kamu jangan. Jessica! Watch! Ih, Jess. Jangan kayak gitu, kalau itu nggak boleh, Rafi. Yes. Jangan! Masa ngatainnya pakai ituan, nggak boleh. Jessica! Kalau itu jangan, Pi. Kalau lo macam-macam sama gue lagi, gue kasih ini. Dong, ini cambuk dondong. Kalau nggak mau suntik nggak? Aku pengen masuk ke sini, kita berdua mesra-mesraan lagi dong. Lo kan udah sama Chan Kelvin lo. Chan Kelvin. Lo pasangan Deka lo, bawa ketek ke bawa kaki. Lo ngajak ribut tuh sama gue ya. Sini, kalau lo mau ribut sama gue, lo lawan dulu tante gue. Prajal lo. Apa sih? Saya bukan tantenya. Siapa kamu? Dukun urutnya. Ya, gini. Sandy datang lagi ke sini. Dia tuh mau ngasih tahu sama Pesbukers lover film dia yang 308 ditayangkan ulang lagi karena apresiasi dari pemerintah karena filmnya itu masuk nominasi di film festival yang ada di Los Angeles. Jadi mungkin dijelasin Los Scream Fest itu adalah satu festival khusus genre film horor. Jadi seluruh dunia ini salah satunya film Indonesia. Film Taman Lawang lo masuk kan di festival. Nanti film Taman Lawang lo gak bagus. Kenapa sih masalah perlu masuk-masuk begitu-gituan. Yang penting gue laku sampai semua penuh. Gue nonton. Film lo, gue nonton film lo. Bagus. Gue nonton. Ah, film aku aja ketabrak odong-odong laku. Tapi gue bete, nonton bayar sendiri. Jessica! Oh, ayo dong, mesra-mesra.
gak usah, jangan sama-sama. Ini contoh kalau film horor kan gini. Tentu orang. Wah! Gak pernah takut. Kenapa emang? Kamu tau apa yang aku takutin? Aku takut kalau gak ada kamu di hidup aku. Ini kamu cerita lagi gak? Cerita lagi. Terus filmnya. Festival apa sih di sini kuningan ini? Bukan, itu pasar festival lu emang gak paham. Jadi kita turut berbangga lah karena dari seluruh dunia itu, ya Asia itu hanya mewakili Indonesia saja. 308. Wow. Satu lagi nih, jadi kita bakal di remake juga filmnya, jadi 308 akan dibuat versi akan dibuat versi baratnya, luarnya. Pakai bahasa Inggris. Udah lu pakai bahasa Inggris. Hantu Taman Lawang gue pakai bahasa Inggris. Kayak bisa aja. Enggak. Jadi nanti Amerika aja belum. Jadi seluruh pemainnya kita dari luar, tapi mungkin ada beberapa dari Indonesia. Oh, diulang syuting ulang lagi. Iya, syuting. Seru. Ini ya apa Soraya ya? Saya ada Bunda, Bunda Dewi ya Rajin. Buat yang belum nonton, kesini nggak bawa makanan. Awas madu gue. Bunda, rumah emang lemes. Kamu curhat ya? Enggak, gue mau Bunda mau dikasih madu. Bunda terkasih yang baru ya. Ntar di Selasa. Kamu campur-campur kan nanti. Kamu Selasa. Iya pokoknya nanti jangan lupa. Madu yang baru gue bilang ini ntar. Ini lagi mau promo. Ngomongin madu. Nonton 308 di radio-radio kesayangan Anda. Saling mendukung dong film Indonesia. Emang lu siapa mau ngajakin main film sama lu? Siapa orang ngajak main film sama lu? Kalau ngomong sembarangan, itu kemarin yang main film sama Katy Perry, Justin Bieber siapa? Siapa? Lu emang? Bukan! Katy Perry itu, Katy Perry. Oke, Din. Sandy kasih tahu sekali lagi buat semua Pesbuker lover, jangan lupa nonton film 308. Sini, jauh. Jadi jangan lupa. Pokoknya jangan lupa ajak teman-teman, ajak pacar, ya kan? Nonton 308. Lu gua ngajak gua tanya. Sandy, kalau Raffi nggak ajak pacar, ajak siapa? Ajak tantenya. Gak apa-apa, nanti Raffi ajak gue aja ya. Nonton 308 tanggal 21 November 100 si Jessica Indonesia. Lagi promo ya. Itu kan yang kapan? Tayangnya kapan? Tayangnya 21 November. 21 November. Ya. Kalau Taman Lawang udah tayang, silakan nonton sepuasnya. Oke, nah sekarang Jessica Taman Lawang. Buat semua Pesbuker lovers di rumah yang pengen ngirim SMS rayuan gombal dan pantun, buat dapetin hadiah di Pesbuker caranya gampang banget. Caranya ketik suara spasi rayuan gombal atau pantun, kirim ke 9981. Caranya gampang, ketik suara spasi rayuan gombal atau pantun, kirim ke 9981. Nah ini udah ada SMS yang masuk. Bisa gak ngobrol kalau princess lagi baca Twitter? Oke, kalau lo masih sayang sama gue, lo ngomong sekarang juga. Asik. 08. Gue sayang sama lo, tapi sayang ketek lo bau. Lo jangan ngomong kayak gitu. Orang tuh percaya kalau orang. Apa? Orang percaya kalau bau? Iya. Emang bener, mau gue ungkapin di sini. Aku soalnya keteknya gak pernah bau ya, tapi, Tuhan. Dulu, tapi sekarang udah gak bau. Sekarang malah Chan Kelvin nular gara-gara lo. Tapi dia gak ketek, dia kakinya bau gitu. Beneran. Bau. Udah, aku gak mau ikutan di segmen ini. Jessica mah kalau ada rambutan. Yaudah, makanya takut. Jangan ngata-ngatain aku bau. Ya udah enggak. 08 5791869XXX. Kak Olga. SMS ada yang masuk. Panggil yang sopan nih, Kak Olga. Panggil apa? Reza. Kak Olga. Tahu nggak kenapa kalau kita lihat pelangi itu cuma setengah lingkaran aja? Jawab, enggak. Enggak. Oke. Soalnya... Sis, kamu ngomong sama siapa sih? Ini aku bacain SMS. Iya, ini buat Kak Olga. Oke. Kak Olga, tahu nggak kenapa kalau kita lihat pelangi itu cuma setengah lingkaran aja? Oke, terus? Jawab, nggak tahu kenapa gitu. Nggak tahu, kenapa? Gitu aja susah belajarin. Jawabannya... Soalnya setengahnya lagi ada di mata kamu. Lanjutnya SMS. Puter aja pala gue, lu mau kepala gue salah bantal. Lanjutnya SMS yang masuk 08 5728 480. Halo, Maria Lawalata.
Yeah. Males ah Raffi bercandanya. Iya, yeah. Oh deketan lagi sama Mario Lawalata. Iya. Yeah, yeah. Yeah. Ya udah gosip banget. Halo, nih. Halo. Hey. Jangan Kelvin, jangan deketin halo, sini halo. Lagi. Halo, ya. Lawalata. Teman-teman di sini tuh gak ada yang bisa dipercaya. Di kebalik, ya aku malas banget kalau gue kayak gini ngomongin ih. Halo Marcel Terrawinata ya? Iya. Kembali juga dia jalan sama Vicky. Halo Vicky, Vicky. Vicky Prasetyo, Vicky Prasetyo. Vicky di Tenegoro. Udah itu sih, Shandy jangan didiemin dong. Yaudah ini mau baca SMS lo sini, Shandy baca SMS bareng yuk. Jessica. Ini kalau suntik mati nih. Jangan. Lo tuh yang belum sehat udah keluar. Tapi kemarin liburan 3 bulan. Jessica, tahu nggak bedanya kamu dengan ujian? Aku emang tahu. Ujian di depan tuh. Ujian. Banjir. Ujian. Jawabannya? Aduh hujan. Gak tahu ojan. Ujian. Gak bagus. Berarti. Jessica. Gak gitu juga kali. Kan gitu. Gak tahu juga. Ya ujian baru dulu kali. Hey. Masak air. Iya, berbaca SMS. Jessica, tahu nggak bedanya kamu dengan ujian? Jawabannya sama-sama diperjuangin ujian karena menyangkut masa depanku. Cie. Tolong dong. SMS yang masuk? Dua doang apa ada satu lagi? Oke. Telepon. Nah, ini dua SMS yang masuk ini akan kita telepon salah satunya. Nah, saya yang angkat. Halo. Jessica, ya Allah. Ini jangan ngobrol aja. Juga capek. Hey, ini acara Pesbukers, ibu-ibu berdua jangan ribut dong. Yeah. Kita masih gadis ya, kita masih gadis. Ibu-ibu kalau gue udah ibu pasti sama lo udah taksir. Yeah. Oke, okay, ada teman yang masuk, Shandy. Ini mau Shandy yang udah nyambung ntar ya. Maaf ya, Pak. Di sini banyak orang sakit. Pesbukers gitu. Pesbukers gitu. Halo, Pesbukers. Tuh, di sini nih ada ngobrolnya nih. Enggak kasih juga. Kamu jangan gitu ya, dia. Semua dibilang ceweknya. Tahu semua dibilang ceweknya. Ini udah mau jadi orang benar. Tadi di Twitter lagi. Tahu. Parah. Jangan di Twitter, ceweknya bukan foto berdua. Hai. Halo, Pesbukers. Cewek kamu kali. Apa? Apa? Ih, kita Shandy udah ngobrol aja, Shandy. Tapi jangan dialog, lo boleh kebuk-kebukan tapi jangan dialog. Ayo, ditutup teleponnya langsung, durasi. Halo. Pesbukers. Aku dong. Ya, siapa ini? Update status dulu. Update status dulu katanya. Status dulu. Ketika apa benar kamu jadikan semacam Kevin? Enggak, sekarang Chan Kevin ceweknya banyak. Aku mau balik lagi sama mantan aku si Olga ini. Kalau enggak, kamu aku pacarin deh. Tiap hari aku biayain. Oke? Jis, bisa berisik ini orang lagi. Gila, gue orang itu. Maaf ya, Pak. Dengan siapa, di mana? Angga Kusuma di Cilegon. Angga di Cilegon. Boleh dong ngerayu. Kasih rayuannya atau gombalannya yang paling cocok buat siapa terserah. Jessica, kamu tuh gak pantas jadi artis. Jessica? Mendingan jadi bidan. Apa, Pak? Aku jadi kamu bidan. Kamu gak pantas jadi artis, mendingan jadi bidan. Jangan jadi artis, jadi bidan. Emang kenapa, Pak? Supaya kamu bisa merawat dengan baik anak-anak kita nanti. Iya. Bapak dapat 500.000. Masih. Oh, masih. Oke, dan Bapak mendapatkan masing-masing yang tadi juga udah Jessica bacain SMS-nya, masing-masing dapat hadiah. Hiburan dari Pesbukers. Bapak hiburannya apa itu? Udah, yang penting gak hibur. Paling kaos. Hadiah hiburannya udah gini aja deh. Jessica tambahin hadiah dengan menyanyi ya sebuah lagu. Wow. Oh, otaknya ada tulisannya? Ada. Apa? Oke, langsung aja ini dia. Tara Budiman dan sama Jessica yang cantik. Pesbukers Lovers. Perkenalkan, saya adalah pengacara handal. Tahu pengacara artinya apa?
pengangguran banyak acara. Tapi saya kan gak pengangguran, saya kan artis terkenal. Saya sebagai pengacara Olga ingin agar kasus perceraian antara Olga Syaputri sama Jessica Iskandar, Olga Syaputra dengan Jessica Iskandar harus menemukan titik tengah. Kamu tahu titik tengah? Tahu banget. Cakep. Ini biasanya kalau orang cantik, pintar biasanya. Mau tahu titik tengahnya? Nggak, oh, boleh. Cuma kecil. Ih, udah tahu? Udah tahu. Coba kasih tahu aku dong. Bentar ya, bentar. Tunggu. Ngapain ke belakang? Bentar. Cari titik tengah kan? Hei! Sebentar, Neng. Ya. Sini, Neng. Bantu dong, Kakang. Dibantuin? Ya. Yaudah, saya bantuin deh. Sang. Terus mau ngapain? Tunggu. Sabar dong. Ya. Lu sebenernya SPG apa kuli sih? Terserah deh, Kak Tara maunya apa. Ini aku pegangin nih. Pegangin ya. Hah? Udah. Nah, ini yang mana yang mau dikontrakin nih? Titik tengah kan? Ah. Nah, ini titik tengah. Astagfirullah.